Pemirsa, diduga kabur saat tawuran, tiga remaja menceburkan diri ke Sungai Kalimas di Jalan Jakarta, Jembatan Petekan, Surabaya. Seorang remaja berhasil menyelamatkan diri, sementara dua remaja lainnya tewas terseret arus sungai. Tim rescue bahu-membahu mencari korban yang tenggelam karena terseret arus Sungai Kalimas, Surabaya, Senin dini hari. Korban adalah tiga remaja yang menceburkan diri ke sungai menghindari tawuran dengan kelompok remaja lainnya. Tawuran terjadi di sekitar jembatan Petekan, Jalan Jakarta. Mereka nekat menceburkan diri ke sungai untuk mencari aman saat dikejar musuh yang diduga membawa sajam. Naas, dua remaja yang tak bisa berenang terseret arus sungai sedangkan seorang remaja lainnya berhasil menepi dan menyelamatkan diri. Jasad kedua korban berhasil dievakuasi petugas gabungan Basarnas, Linmas, dan Polairut. Satu korban ditemukan Senin dini hari, sedangkan satu korban lainnya ditemukan pada Senin siang. Ya, jadi terjadi tawuran antara dua kubu. Jadi nggak tahu sampai sekarang masih dalam penyelidikan polisi. Jadi itu ada saling kejar-kejaran, kemudian ada anak tiga itu yang dikejar, kemudian karena mungkin untuk menyelamatkan diri, dia masuklah ke dalam sungai. Yang satu bisa menyelamatkan, yang dua tenggelam. Kedua jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Kasus ini kini ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, News melaporkan.